tertuju dalam hamparan singgasana biru yang berdebar pesona nirwana mandala. Ada satu analogi yang mengatakan, dalam satu ajang kompetisi, apabila kita ingin menjadi seorang champion, menjadi seorang juara, kita harus menjadi yang terbaik. Best of the best. Konteksnya dengan Sang Bintang kami adalah telah melakukan revolusi mental. Dari mental yang biasa-biasa saja menjadi mental seorang juara. Karakter mental seorang juara ialah yang gigih, giat bekerja, pantang menyerah, berani mencoba, dan selalu mengeksplor kemampuan dirinya untuk menjadi lebih baik. Dan yang tak kalah penting adalah senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah rahasia sukses dari Sang Bintang kami. Sukses sebagai seorang diva musik Tarling Dermayu. Sukses sebagai seorang artis yang sangat terpopuler. Sebagai seorang artis kebanggaan Indramayu. Yo, sama-sama nikmati persembahan spesial dari sang superstar, Aigun, sekaligus pimpinan Nirwana Mandala, The Princess of Pandora, yang cantik dan seksi, Susi Al-Siti. Selamat malam warga masyarakat Tulungagung tercinta. Buat keluarga besar Bapak Haji Yani, Ibu Haja Tusilas keluarga, Nokian Al-Fajar, Arif.
jaga rasa tetap setia. Anggap ujian demen dipisah, beri nonggoni takdir singa. Ya, luar biasa. Sakti, bulan Amandala.